بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فقرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bapak dan Bapak yang sekalian, syukur Alhamdulillah. Sekali lagi kita masih diberi kekuatan sama-sama menghadirkan diri bagi membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya berada di majlis dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin kebaikan untuknya, maka akan memberi faham tentang agama. Amin. Kita sambung kembali muka surat 273. Iaitu masih dalam lingkungan lima jenis tafakur dan hasil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Maksudnya katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan para Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Jadi salah satu ialah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita manusia menggunakan apa? Akal kita, melihat kebesaran apa yang ada di langit dan di bumi. Dan ayat seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Wa fil au ayatul lil muqinin." Wa fi anfusikum أفلا تبصرون. Mahumnya, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memerhatikan. Begitu juga di dalam di atas bumi ini macam-macam tanda yang Allah ciptakan, yaitu kebesaran Allah. Begitu juga pada diri kita sendiri ini, muncul Allah Ta'ala menciptakan manusia ni, hidung dia, lubang hidung ni tak kala pelangi. Lubang hidung kita ke bawah. Kalau Allah ciptakan lubang hidung kita ke atas, jenuh kalau setiap kali hujan tak bawa payung. Dah penuh banjir air hujan. Tapi Allah ciptakan begitu cantik sekali muka kita. Ada telinganya, ada keningnya, ada matanya. Wa fi anfusikum. Kalau kita lihat diri kita ni saja pun dah, masya Allah.
betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari setitik ayam mani, kita menjadi sebesar-besar manusia. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakur mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan tauhid dan keyakinan, maksudnya akan menambah makrifat kita kepada Allah serta pada sifat dan asma-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu annahu ala kulli shay'in shahid. Mahfumnya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi orang, bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahawa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Adapun keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan rasa tenang dan tenteram dengan janjinya, bersemangat dalam menyambut panggilannya, berusaha meninggalkan semua perkara yang menjauhkan seseorang daripada ajarannya, mengembalikan segala urusan pada hukumnya, dan mengerahkan segala kemampuan untuk memperolehi keredaan. Jadi bila kita ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bila kita melihat tanda kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah ini di segenap penjuru, bila seseorang itu makrifat tinggi, maka dia akan melihat apa juga itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita akan melahirkan rasa tenang bila apa juga masalah datang, apa juga ujian, apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kita pandang Allah. Sesuatu hajat yang kita nak dicapai ataupun tak capai, kita pandang Allah, maka hati kita akan tenang dan tenteram. Sebab apa? Sebab dari yakin benar itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maklumkan kita, jika sekiranya seluruh manusia berhimpun dan memberi manfaat kepada kamu tanpa izin Allah, nescaya mereka tidak mampu memberi manfaat kepada kamu. Sebaliknya begitu juga kalau mereka berhimpun, seluruh manusia di muka bumi ini nak memberi kemudaratan kepada kita tanpa izin Allah, tidak dapat memberi kemudaratan kepada kita. Berkaitan dengan tafakur mengenai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من
بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة di sini basto situ boleh dua wajah satu dengan shod satu dengan sin tetapi aula kita dengan huruf sin dulu basto 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 fadkuru ala اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Maksudnya apakah kamu tidak percaya dan hairan bahawa datang kepada kamu peringatan daripada Tuhan kamu yang dibawa oleh seorang lelaki di antara kamu untuk memberi peringatan Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu berjaya Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumu كفار Mafhumnya dan dia memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menentukan bilangannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim. Dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga selepas kita ini tafakur memikirkan betapa kuasa betapa hebatnya Allah dalam mencipta alam ini dalam menciptakan diri kita. Maka salah satu dari tafakur tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang yang beriman, sepatutnya kita sentiasa bermuhasabah. Bertafakur mata aku ini digunakan untuk apa nikmat Allah Ta'ala memberi mata kepada kita sebelum mata ini pun sehingga kalau kita buka saja spek mata nak baca kitab pun dah jadi sebelum terjadi begitu maka kalau banyakkan mata ini menggunakan ke arah yang diredai Allah Subhanahu wa taala begitu juga kaki kita Allah sudah memberi datangkan hujan sakit lutut sakit gout dan sebagainya maka rajin-rajinlah kita jalan ke rumah Allah ke majlis ilmu terus semua itu nikmat Dan kata Allah Subhanahu wa taala bila kita mohon kita mohon kita minta Allah perkenankan. Kalau kita nak berhitung nikmat Allah kepada kita, satu nafas yang kita hidup dah cukup dah udara yang kita ni pun tak terhitung. Beribu kali satu hari kita ambil udara daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan manusia ini innal insana zalum sesungguhnya ramai manusia ini sangat zalim Tuhan beri mata dia tidak bunuh kan jalan kebaikan
Begitu juga bila Allah Ta'ala memberi mata kepada kita, akal fikiran kepada kita, datang sesuatu kita tidak melihat dengan mata hati, kita hanya gunakan mata kepala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, zaman ini, zaman hari ini, perlu kita mendalami ilmu fitan. Apa maksud ilmu fitan? Ilmu fitan apa itu? Ilmu fitnah. Fitan. Ilmu yang sebab Rasulullah kata akhir zaman ini akan berlaku banyaknya fitnah-fitnah. Maka kita kena tahu selok-belok apakah hanya yang dikatakan fitnah sehingga manusia ini dalam kesilapan. Di umur kita sendiri pun kita lihat hari ini salah satu fitnah yang terbesar dalam umur kita, yakni program-program dalam televisyen yang disediakan oleh mereka yang liberal. Kartun-kartun yang dilihat ditonton oleh anak cucu kita. Atas alasan kita ni lega dengan sebab ada bantuan televisyen lah kita ni mudah buat kerja. Dia tidak menggunakan akal fikiran bagaimana musuh-musuh Islam ini memesongkan akidah dan pemikiran umat Islam. Sebab itu kita ni nak ke Islam, nak ke Islam, tetapi pemikiran kita masih dikontrol oleh puak-puak musuh-musuh Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita menggunakan pandangan mata hati, bukan pandangan mata kepala sahaja. Pandangan mata hati berdasarkan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka kita sentiasa melihat kepada ciptaan Allah, betapa kuasa dan hebatnya Allah, dan betapa hebatnya Allah Ta'ala mengurunya dan rezeki pada setiap manusia. Mudah-mudahan kita jadi manusia yang bersyukur atas segala nikmat Allah, dan mudah-mudahan kita menggunakan yang Allah ini kejadian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mati dalam keimanan dan keredhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lupa kalau ini adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.